apa namanya, membahas kembali pelajaran sekolah sahabat kita yang dari kita ambil dari Step to Christ ya. Dan ini bab ketiga, di mana kita berbicara tentang pertobatan. Di sahabat-sahabat yang lalu kita sudah apa namanya membahas tentang pertobatan yang sejati itu seperti apa. Dan semua jawabannya kita dapat dari Alkitab itu sendiri. Baik, saya mau apa namanya share screen. Bisa lihat screen-nya? Bisa kak Opin. Oke. Sedikit review. Nah, ini apa namanya? Waktu sampai 1 jam setengah ya ke depannya. Nah, ini pelajaran yang menarik sekali. Kenapa? Karena ini hal-hal yang kita alami. Masing-masing kita alami. Saya percaya sekali kita semua mengalami apa namanya hal yang kita sudah bahas 2 minggu yang lalu dan ini adalah pembahasan yang terakhir di bab 3 ini, yaitu tentang pertobatan. Nah, sedikit review, di waktu-waktu yang lalu kita belajar bahwa bagaimana supaya kita bisa datang kepada Tuhan. Rasul Paulus bilang kita apa namanya bertobat, lalu dikatakan bahwa ada pertobatan yang sejati itu adalah pertobatan yang penuh dengan kesedihan, lalu apa namanya sangat menderita hati kita, merasakan bahwa pelanggaran kita sudah lakukan, lalu apa namanya kita meninggalkan dosa-dosa itu, kita tidak berbuat lagi. Oleh karena apa? Karena kita melihat betapa jijiknya dosa itu. Ya. Jadi kalau kita belum bisa melihat betapa jijiknya dosa itu, pelanggaran itu akan kita buat berulang-ulang kali. Jadi dikatakan pertobatan yang sejati adalah pertobatan yang apa ya? Pertobatan yang sungguh-sungguh penuh penyesalan dan sungguh-sungguh menderita, sungguh-sungguh memiliki hati yang hancur dan datang kepada Tuhan, lalu meninggalkan dosa-dosa itu. Dan lalu kita datang kepada proses yang terjadi semua itu ketika kita memiliki hati yang ingin apa namanya? Hati ingin bertobat, hati yang mau diubahkan. Semua itu adalah perbuatan Tuhan melalui Roh Tuhan itu sendiri. Nah, ada beberapa contoh di Alkitab, di sahabat-sahabat yang lalu kita sudah bahas. Esau gagal tentang pertobatan, ya. Bileam gagal tentang pertobatan, ya, karena dia ketakutan, Bileam ketakutan dengan malaikat yang dengan pedang terhunus. Dia bertobat karena dia takut, ya. Lalu apa namanya Yudas Iskariot, contoh yang berikut, dia menyesal, dia apa namanya ya, kalau di kutipan sini dia bilang bahwa pengakuan itu dipaksakan dari jiwanya yang bersalah. Oleh karena apa? Oleh karena rasa kecaman yang mengerikan, rasa takut akan apa? Penghakiman. Dia tahu, wah, saya sudah menyerahkan orang yang tidak berdosa, saya sudah menyerahkan anak Allah, anak Bapa untuk dibunuh. Ketakutan itu yang mendasarkannya, yang menjadi dasar dalam diri daripada Yudas. Dan ini adalah pertobatan yang salah. Oleh karena takut, dia bertobat. Firaun, ketika tulah-tulah datang, dia diperingatkan, dia menderita dengan tulah, dia bertobat, dia minta ampun. Tapi ketika tulah belum datang, dia berontak lagi.
ya dia membangkang lagi. Akhirnya itulah datang lagi. Lalu dia bertobat lagi. Jadi dia punya pertobatan cuma takut karena itulah datang. Bukan karena hati yang berduka. Ya, karena dosa. Lalu Alkitab juga memberikan contoh bahwa ada Nabi Daud atau Raja Daud yang berhasil, yang memiliki pertobatan yang sejati yang boleh jadi contoh buat kita. Ya. Nah, pertobatan sejati yang Daud lakukan adalah pertobatan yang melihat betapa jijiknya dosa. Kalau di pemerintahan kita sekarang, kalau kita kerana hukum, Daud ini kena pasal berlapis ya, KUHP. Banyak sekali dosa yang bertumpuk. Kalau dia diadili di pengadilan Indonesia, dia kena beberapa ya pasal yang berlapis-lapis. Karena dia punya tindakan. Tetapi Daud sangat mengerti bahwa segala perbuatan yang dia lakukan itu dosa dan dia melihat betapa jijiknya dosa itu, betapa kotor jiwanya, dia mengakui itu di Matius. Jadi Mazmur 51 ya. Dan itu bahasa jiwa, bahasa permohonan, kehancuran hati yang Daud miliki. Dia bawa di Mazmur 51, dia tuangkan dalam tulisan yang menjadi firman buat kita hari ini, yang bisa kita lihat bagaimana pertobatan yang Daud miliki. Jadi Alkitab memberikan contoh-contoh orang yang gagal dan salah dalam metode pertobatan, tapi Tuhan juga sangat hadir memberikan Nabi Daud sebagai contoh bagaimana pertobatan itu yang sejati. Tapi ada kelebihan Nabi Daud. Dia bukan cuma meminta pengampunan saja di dalam dia berdoa, tetapi dia apa? Meminta kemurnian hati, meminta hati yang baru untuk supaya dia menjalani kehidupan selanjutnya yang masih Tuhan izinkan seiring dengan jalan-jalan Tuhan. Nah, inilah yang kita sudah bahas. Dan juga ada satu yang saya tekankan di sabat lalu, bahwa pertobatan Nabi Daud ini, atau Raja Daud ini, pertobatan seperti ini berada di luar jangkauan manusia untuk bisa dicapai. Ya. Itu hanya diperoleh dari Kristus yang naik ke atas, yang telah memberikan hadiah kepada manusia. Seperti yang lalu saya beberapa kali ulang bahwa memang kita benar-benar debu tanah. Memang kita manusia yang tidak bisa melakukan apa-apa. Kita memang tanpa Tuhan, kita benar-benar nothing. Kenapa? Karena di dalam kehidupan manusia, orang yang jatuh dalam dosa, dan yang titik paling rendah di dalam sejarah kehidupan manusia itu, titik yang paling rendah dalam sejarah kerohanian, ya, manusia itu adalah pertobatan. Itu yang paling rendah. Karena setelah dia terpuruk oleh segala pelanggaran dosa, dia datang pada titik di mana dia mau berubah. Di mana dia mau bertobat. Itu yang paling rendah. Yang paling dasar. Nah, sudah bahkan yang paling dasar ini pun aja, ya, yang menggerakkan hati kita untuk bertobat, itu Roh Tuhan. Jadi memang benar-benar bahwa untuk melakukan pertobatan itu cuma karena Tuhan. Untuk memiliki hati yang menyesal itu cuma karena Tuhan. Lalu apa yang bisa kita banggakan dari diri kita? Beberapa ayat bilang memang kita debu tanah. Apalagi datang kepada perbuatan baik. Memang tidak ada perbuatan baik yang kita bisa bikin. Filthy rags. Perbuatan baik kita adalah apa? Kain kotor. Kain lara di hadapan Tuhan. Jadi memang tidak bisa. Mau bertobat pun tidak bisa. Sini nanti kita akan lihat ya, lebih jauh lagi. Nah, ada hal atau sisi lain yang lebih anu lagi ya, yang signifikan juga
untuk kita perbincangan adalah bahwa begini, ketika kita datang kepada Kristus, kita berpikir bahwa kita memiliki keadaan yang baik dulu. Jadi, kalau keadaan kita baik, baru kita datang kepada Tuhan. Kalau tunggu deh, saya belum bisa sekarang. Nah, ini hal yang istilahnya salah kaprah sekali. Dan mau pelajaran ini Tuhan mau tahu, mau bilang kepada kita, datanglah kepada Tuhan apa adanya. Kutipan, mereka berpikir bahwa mereka tidak dapat datang kepada Kristus kecuali mereka terlebih dahulu bertobat. Saudara mau bertobat dulu baru bisa datang kepada Kristus, katanya. Jadi ketika berminggu-minggu, berbulan-bulan kita hidup dalam pelanggaran dosa, lalu hati terpanggil untuk bertobat, tapi kita berpikir bahwa, ah, saya mau bertobat dulu baru saya datang kepada Tuhan. Maksudnya, bertobat, saya mau berhenti dulu, tidak melakukan pelanggaran dosa yang selama ini saya lakukan, baru saya datang kepada Tuhan. Itu maksudnya bertobat. Kalau kita kembali ke kutipan di atas, bagaimana kita bisa mau melakukan hal yang baik dulu supaya supaya baru kita bisa datang kepada Tuhan? Sedangkan perbuatan baik yang kita pikir, ah, saya mau berhenti berdosa, saya mau berhenti menipu orang, saya mau berhenti untuk tidak melakukan bisnis kotor, saya berhenti untuk apa namanya, tidak berdusta. Bagaimana mungkin? Jadi inilah keselarasan, keselarasan firman Tuhan. Kita diminta datang apa adanya kepada Tuhan. Karena untuk datang apa adanya kepada Tuhan, itulah proses yang Tuhan inginkan supaya kita bisa dengan kekuatan Tuhan, dengan firman Tuhan, perbuatan baik itu keluar. Makanya saya bilang titik paling dasar, titik paling bawah, yaitu pertobatan. Untuk bertobat itu Tuhan sendiri yang menggerakkan hati kita. Jadi sama sekali memang tidak ada usaha kita apapun yang bisa kita capai. Dan itu disebut keberhasilan di mata Tuhan. Kalau sesuai kutipan dan pelajaran ini, tidak ada. Lalu kita lanjut. Alkitab tidak mengajarkan bahwa orang berdosa harus bertobat sebelum dia dapat mengindahkan undangan Kristus. Matius 11 ayat 28, datanglah kepadaku semua kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan apa? Kalau di bahasa Inggris, I will give you rest. Aku akan memberikan kelegaan. I will give you rest, maksudnya kita istirahat gitu loh. Kita istirahat dari apa namanya, kepelikan hidup, penderitaan. Kepelikan hidup itu begini, kepelikan hati maksud saya, penderitaan batin karena pelanggaran dosa. Di suatu waktu saya berdoa, Tuhan, saya capek berdosa terus, Tuhan. Saya rindu bagaimana tidak berdosa. Capek berdosa itu begini, buat kesalahan, bertobat. Buat kesalahan, bertobat. Dan pelajaran hari ini mengungkapkan bahwa metode pertobatan saya salah. Dan Tuhan kasih contoh metode pertobatan yang benar melalui Daud. Di kutipan sini, di 1 Korintus 26:2, kita tidak bisa bertobat tanpa Roh Kristus untuk membangkitkan hati nurani daripada kita supaya dapat diampuni tanpa Kristus. Tidak bisa. Artinya, usaha saudara dan saya tidak bisa mendapat pengampunan atau tidak bisa mendapat pertobatan yang sejati tanpa Kristus. Hanya Kristuslah yang mampu menggerakkan hati kita sehingga kita memiliki pertobatan, memiliki keinginan untuk bertobat. Kenapa? Kristus adalah sumber dari setiap dorongan hati. Dia yang dapat menanamkan di dalam hati kita permusuhan terhadap dosa. Di sini kutipan, setiap keinginan untuk kebenaran
dan kemurnian. Setiap keinsafan akan keberdosaan kita sendiri adalah bukti bahwa rohnya bergerak di hati kita. Saya punya pertanyaan. Apakah saudara-saudara mengalami hal ini? Apakah saudara pernah mengalami hal ini? Atau ada yang belum pernah mengalami hal ini? Kalau kita menjalin satu hubungan dengan seseorang, yang tahu kondisi hubungan itu kita, bukan orang lain. Gitu juga, ya suami istri, atau sepasang kekasih, atau kakak beradik, orang tua dan anak. Kita yang terlibat dalam hubungan ini, kita lah yang lebih tahu daripada orang di luar sana. Begitu juga pertanyaan saya tadi, apakah saudara-saudara mengalami peristiwa ini, hal ini, sebagai pengalaman rohani? Yang tahu kita, karena kita yang menjalin hubungan dengan Tuhan. Saudara dan Tuhan lah yang tahu hubungan itu terjadi. Jadi, jatuh bangunnya kita, pengalaman-pengalaman kita, dan Tuhan tidak berhenti memanggil kita, membisikkan rohnya, mempengaruhi pikiran kita ketika ada niat, ketika ada kesempatan untuk berbuat dosa, dan ada kata hati yang bilang, bukankah ini satu pelanggaran dosa kalau saya lakukan? Ini tuh Roh Kudus. Baik, sebelum kita masuk pada pembahasan, ada pertanyaan, atau ada tambahan, atau ada tanggapan? Iya, bro, mau tambahkan sedikit. Silakan, bro. Ini kan latar belakang kita bahas pertobatan, jadi latar belakang dari dibilang ini kan ada pertanyaan dari murid-murid, rasul-rasul ketika mereka di, setelah dikecurahan Roh Kudus kan, atau apa yang kamu yang akan lakukan, what we shall do, atau kita bisa bilang, what shall we do to have eternal life lah, bagaimana kita bisa lakukan, bisa hidup kekal kan. Terus Petrus bilang, bertobatlah kan. Jadi, pertobatan ini menyangkut soal keselamatan kita, kan? Jadi, apa yang kita harus kita lakukan supaya bisa selamat, yaitu harus bertobat. Dan di sini nih, ada, tadi sudah dibahas, ada beberapa contoh pertobatan. Jadi ada, tadi bilang pertobatan sejati. Kalau bahasa Inggrisnya, true repentance. Repentance, ya. Pertobatan yang benar. Sama dengan kebahagiaan sejati, ada juga kebahagiaan yang enggak sejati berarti kan. Ada kebahagiaan yang salah, ada pertobatan yang salah, ada pertobatan yang benar, ada kebahagiaan yang benar misalnya. Nah, kita sudah lihat kan selama, kan sejarah selalu terulang. Jadi sama Esau, pertobatan yang salah, Bileam, pertobatan yang salah, Firaun, pertobatan yang salah, karena semua kan ketakutan gara-gara akibat yang akan diterima kan. Tahun 1844 juga banyak yang gagal, murtad, karena apa? Karena mereka takut Yesus sudah mau datang, makanya mereka bertobat. Ternyata Yesus nak jadi datang. Akhirnya mereka yang menjadi pengolok-pengolok orang-orang Advent waktu itu kan. Yang cuma 50 itu. Dari 50 ribu, sisa 50 yang benar. Yang 49.950 adalah pertobatan yang salah. Cuma 50 yang true repentance atau pertobatan sejati atau pertobatan yang benar. Nah, saat sekarang juga kan kita, dan selama ini pertobatan kita sama dengan 49.950 orang itu. Salah, kayak tadi bilang Firaun juga kan, bertobat karena ada tulah, makanya dia bertobat. Sama seperti pengalaman saya juga, ketika saya sakit, saya mau bertobat. Karena sebentar lagi saya mau mati, makanya supaya saya ketika saya mati saya selamat, saat sakit ini saya harus bertobat. Jadi saya berdoa,
Wah, saya ingat semua dosa-dosa saya di masa lalu ketika sakit. Supaya dengan itu saya bisa bertobat. Nah, kalau saya mati, ya saya bisa di surga lah istilahnya. Selamat. Tapi nggak dapat itu feeling untuk bertobat itu, nggak dapat. Ini saya sudah pernah ceritakan. Untuk feeling untuk mau bertobat itu, perasaan yang kalau kita diampuni, nggak dapat itu. Cuman bilang, Tuhan ampuni, tapi pikiran kita kayak melayang-layang, nggak dapat apa yang seperti dibilang di sini kan. Jadi makanya betul ya, pertobatan itu datangnya dari Yesus. Pertobatan itu dari Yesus, dan makanya dibilang di sini ada yang di kutipan 26.1 kalau nggak salah, 23. Dia bilang, disinilah banyak orang yang gagal memahami pertobatan yang sejati. Kita selalu gagal memahami pertobatan sejati, karena itu selalu ada ketakutan. Tapi setelah baca di sampai kutipan yang Tahiri baca, sebenarnya pertobatan sejati itu adalah pertobatan, yang sejati itu adalah ketika Yesus ada dalam diri kita, itulah namanya pertobatan. Selama Yesus masih di luar, nggak ada di dalam diri kita, itu pertobatan kita nggak bukan sejati, pertobatan yang salah. Cuman usaha manusia itu adalah pertobatan yang salah. Tapi kalau pertobatan yang Yesus ada dalam diri kita, itu adalah namanya pertobatan sejati. Mungkin itu yang terakhir, mungkin yang kutipan terakhir dibaca. Ya, thank you. Boleh cuma itu tanya. Aja. Ya, silakan. Itu Lali tadi bilang pertobatan sejati dari Kristus rasanya bagaimana? Jadi kalau ditanya pertobatan sejati dari Kristus itu rasanya bagaimana? Gitu ya pertanyaannya. Iya. Ada saudara-saudara yang apa yang dirasa, terus supaya kita bisa tahu jadi bahwa itu dari Kristus atau dari diri kita sendiri. Luar biasa, pertanyaannya luar biasa. Menarik sekali pertanyaan ini. Maksudnya, apa yang dialaminya itu supaya kita bisa tahu gitu kan? Oke. Seperti kalau kayak kita makan mangga rasanya apa? Oh, manis atau asam atau apa gitu. Ini yang praktisnya ini ya, Carly ya. Lebih kepada hal praktis ya, supaya kita bisa langsung tahu. Ada saudara-saudara yang mau jawab pertanyaan ini? Itu banyak. Bagaimana ya, kayak Yohanes mau ungkapkan, bagaimana kamu bisa bilang kasih Tuhan itu seperti apa? Tapi karena Yohanes tidak tahu kata-kata yang tepat untuk bilang bagaimana itu kasih Tuhan, dibilang lihatlah. Kalau sekarang juga saya mau bilang rasa bertobat sejati itu seperti apa, gimana ya perasaannya? Makanya mungkin saya bilang, rasakan sendirilah. Supaya bisa tahu itu gimana. Kalau mau bilang seperti apa, kayak gimana ya? Kita itulah kesedihan seperti Daud sedih terhadap dosanya, itu mungkin seperti itu. Kalau kita nggak bikin lagi, itu mungkin itu kayak ya, itulah pertobatan sejati. Tapi kalau misalnya kayak tadi bilang, berdosa, jatuh, berdosa, jatuh, berdosa. Apakah itu pertobatan sejati? Bukan, itu pertobatan karena takut konsekuensi, kan? Takut kita mau dapat ganjaran dari dosa kita, makanya bertobat. Setelah nggak dapat ganjaran, kita bikin lagi. Pertobatan sejati bukan seperti itu dia. Mungkin itu, ada mungkin ada tambahan yang lain. Lali. Ya. Tadi Lali sudah singgung tadi soal pertobatan sejati itu. Jadi jika ada Yesus ada di dalam kehidupan kita, disitulah kita melihat kayu salib ya, dan kita merasa, oh, kita ini sebetulnya tidak ada apa-apa. Dan tanpa Kristus itu, kita nothing. Dan kenapa orang harus jatuh-jatuh terus? Sedangkan waktu Yesus dicobai, Yesus tidak jatuh. Dan seperti Lali bilang tadi, kalau kita sudah tahu bagaimana itu kehidupan Kristus, dan kalau betul-betul kita mencintai Kristus,
dan Kristus sudah ada di dalam kehidupan kita, pasti kita juga mau berdosa jadi malu gitu kan. Jadi rasa bagaimana ya? Yeah. Rasanya tidak mau lagi dan bikin karena kenapa ya saya kok mesti nyakitin Tuhan terus, Tuhan Yesus terus gitu. Yeah. Sedangkan Yesus sudah membayar kita dan menebus kita dari kesalahan-kesalahan kita. Nah, dan tadi Lali bilang, nah setelah kita, ada Kristus di dalam hati kita dan kita betul-betul mencintai dia dan kita gak mau lagi gitu berbuat yang kecil di mata dia gitu. Kan ya sebagian dari itu yang kita ngerti ya. Ya, makasih Kak Acil. Iya bro, bro kita menambah sedikit mungkin dulu. Silakan. Jadi kan dulu sering kita dengarkan tentang benci dosa kan. Benci, kita harus benci dosa, itulah pertobatan yang sejati kan, benci dosa. Ya, betul, itu adalah pertobatan sejati. Sekarang, yang benci dosa siapa? Kalau saya ini, saya cinta dosa, kalau saya, daging saya cinta dosa. Dan kita semua cinta dosa kita masing-masing kan, kalau nggak cinta, kita nggak akan bikin. Saya cinta dosa saudara sendiri. Yang benci dosa hanyalah Yesus. Yang nggak ada yang lain yang benci dosa di dunia ini selain Yesus. Bagaimana supaya saya bisa benci dosa? Biarkanlah Yesus masuk ke dalam diri saya supaya saya, kebencian saya terhadap dosa, kebencian Yesus terhadap dosa, itulah yang akan terjadi. Kalau nggak ada Yesus di dalam diri kita, nggak akan pernah kita akan benci dosa. Akan ada terus. Oke, okay. Thank you, Lee. Saya merasa bahwa Kak Early belum puas dengan apa yang dia dengar. Gimana, Kak Early? Apa salah yang saya katakan barusan? Betul. Terima kasih. Kalau belum merasakan sendiri ya mungkin nggak tahu ininya ya. Rasanya apa ya. Betul. Jadi, kalau saya mau tanggapi. Atau masih ada yang lain? Yang lain mau tanggapi ini? Silakan. Kak, mungkin kita sama dominasi. Mungkin gak tuh? Iya, betul. Kalau misalnya kita sudah merasa pertobatan sejati itu, mungkin kita gak akan berdosa lagi, dan mungkin kita sudah gak bisa jadi 144.000 orang. Dan kita Amin. Bilang itu juga, kita belum juga jadi, belum ada pertobatan sejati. Secara gimana ya? Saya juga bilang itu, saya juga sering jatuh, berarti saya juga belum ada pertobatan sejati, dan kita semua belum ada pertobatan sejati. Jadi mungkin belum experience soal itu ya semuanya ini. Makanya pertobatan sejati ini kalau kita lihat di cerita awal yang tadi kita bilang itu setelah itu ketika mereka kecurahan Roh Kudus kan dalam jumlah yang besar. Dan Roh Kudus kita tahu adalah Roh Kristus yang adalah diri Yesus sendirilah itu kan kecurahan Yesus dalam jumlah besar dalam diri kita. Nah, kita bisa experience itu kalau sudah seperti itu. Berdoalah supaya kita apa bisa experience itu masing-masing ya. Kalau mau kita mengharapkan siapa mau bilang pertobatan sejati, kayaknya kita nggak akan dapat. Cuman bisa lihat aja di Daud itu bagaimana itu dia. Ya. Ya Kak. Thank you, Lee. Jadi luar biasa ya. Makanya dari awal tadi saya singgung bahwa ketika Tuhan menunjukkan ada orang-orang yang memiliki pertobatan yang salah, metodenya, cara bertobatnya salah, Tuhan juga memberikan bukti bahwa ada orang yang memiliki pertobatan yang benar. Dan kalau kita mau baca di Mazmur 51, kita lihat betapa hancurnya Daud di situ. Ya. Dia benar-benar memiliki hati yang hancur. Dan Kak Early punya pertanyaan, berharap bahwa ada yang sudah mengalami itu mungkin, dan bisa menjelaskan bagaimana pertobatan sejati itu. Dan Lali menjawab bahwa kita belum ada yang memiliki pertobatan sejati. Oleh karena apa? Kita masih dalam pelanggaran dosa. Kita mau lihat dosa apa itu? Ya, kita mau lihat dosa apa nanti ada pelajaran di bawah. Oke, jadi saran Lali tadi ke Kak Early bahwa adalah
satu waktu, ya, bisa saja tidak lama dari sekarang akan bisa mengalami pertobatan sejati. Dan kita semua berharap, kita semua yang sudah mendengarkan pekabaran ini, step to Christ ini, langkah menuju kepada karakter Kristus ini, bisa kita alami. Dan itu semua terjadi hanya melalui Tuhan Yesus sendiri yang akan bikin Kak Early memiliki pertobatan yang sejati. Tidak ada orang lain. Tidak ada pengalaman orang lain. Saya bicara karena sesuai kutipan yang ada di sini. Melalui pengaruh yang terlihat dan tidak terlihat, juru selamat kita terus bekerja untuk menarik pikiran manusia dari kenikmatan dosa yang tidak memuaskan hingga berkat tak terbatas yang mungkin menjadi milik mereka di dalam Dia. Aduh, kita banyak berkat yang mungkin kita belum merasakan sekarang, tetapi dengan kuasa Tuhan yang bekerja terus. Kemarin saya berbincang-bincang dengan sahabat saya. Saya berbicara bahwa ketika ada perbuatan baik yang keluar dari manusia siapapun terhadap kita, jangan kita memuji orang itu. Oleh karena perbuatan kebaikan itu adalah Tuhan yang melakukannya. Jadi jangan pernah kita memuji orang itu, dan kalau kita yang melakukan itu, jangan pernah kita merasa bangga kita sudah melakukannya itu. Tetapi sukacita di dalam Tuhan itu, buat saya pribadi, saya bilang ke dia, adalah ketika saya bisa membantu sahabat saya tanpa merasa bahwa saya yang melakukannya. Disitulah kenikmatan sejati, ucapan syukur, ucapan terima kasih. Dan kita dilatih untuk, disarankan, diajarkan oleh Tuhan, untuk melatih kemenangan-kemenangan seperti itu. Ketika you atau saudara bantu orang, saudara dengan sukacita bantu orang itu, lebih dari itu saudara merasa, Tuhan, ini Engkau yang melakukannya. Dan itulah sukacita orang benar. Itulah sukacita the wise virgin. Kenapa? Karakter Kristus. Jadi kita memang tidak ada yang bisa menjelaskan atau mampu mau bilang ke Kak Early bahwa pengalaman rasanya mangga itu seperti apa. Kalau ada satu mangga yang Kak Early tanam yang tidak pernah ada di dunia ini, cuma Kak Early dapat entah dari planet mana dan Kak Early yang rasa, cuma Kak Early yang bisa jelaskan bahwa mangga itu rasanya apa. Kalau mangga-mangga yang sering kita rasa sama, ada manis, ada asam, pecut, kita tahu semua. Tapi mangga yang mungkin Kak Ari dapat dari planet mana, nggak ada yang tahu. Jadi begitu juga firman Tuhan. Hanya firman Tuhan yang bisa menjelaskan kepada kita rasanya bagaimana. Tapi Kak Ari ingin tahu praktisnya bagaimana, kan? Tidak salah. Tapi yang menjadi doa kita adalah, biarlah pada waktunya nanti kita akan memiliki pertobatan yang sejati. Kapan waktunya itu? Saat ini. Bukan nanti. Tapi kita dalam proses kepada pertobatan itu. Saudara ingat enggak di waktu lalu ketika kita semua belajar di dalam ketakutan? Karena sudah mau midnight. Lalu pelajaran midnight datang. Ternyata midnight itu bukan seperti itu. Midnight itu di mana karakter Kristus sudah disalah mengerti. Itulah midnight. Pertanyaannya, apakah saudara dan saya salah mengerti tentang karakter Kristus? Sorry, saya agak melebar sedikit ya. Cuma mau bawa satu contoh aja. Apakah kita mengerti karakter Kristus? Nah, inilah. Semakin hari, semakin banyak kesalahpahaman tentang Kristus. Semua yang disampaikan di mana-mana, kalau saya dengar berita, semua hanya kulit saja, kulit dari firman Tuhan. Tidak lihat kepada kedalaman firman Tuhan itu. Bagaimana kita tidak mau salah mengerti? Aduh, kalau saya tipu dia, nanti kalau ketahuan, atau kalau saya sudah, aduh Tuhan, saya sudah tipu dia, aduh minta ampun Tuhan. Saya bertobat karena saya akan tahu nanti ada akibatnya.
Lalu sekarang saudara kembali kepada rasa ketakutan tadi. Sekarang saudara datang kepada pekabaran yang bilang bahwa pemahaman firman Tuhan tidak seperti itu. Bukan dalam ketakutan kita bertobat. Tetapi semua di dalam bentuk kasih Tuhan, cinta. Ini yang firman Tuhan mau bilang. Dasarnya Yesus itu mau datang, mau tarik kita itu karena cinta. Dia bisa saja membiarkan kita. Tapi bukan itu. Dia Tuhan yang baik, yang mau lihat kita dengan cinta. Saya pribadi ketika saya lepas dari pelajaran ketakutan, sudah memidnight, dan saya datang kepada kebenaran yang Tuhan jelaskan, melalui firman itu sendiri, saya bersuka cita. Saya tidak perlu takut lagi, karena saya tidak bisa mengerjakan keselamatan saya dengan takut dan gentar. Tidak bisa. Kenapa? Saya masih berdosa. Dengar dari 3-4 tahun lalu, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Sampai hari ini masih berdosa. Membuktikan firman Tuhan benar. Membuktikan kita itu debu tanah. Saudara dan saya tidak bisa melakukan apa-apa tanpa Kristus. Ini penekanan yang harus tertanam di dalam diri kita. Jangan kita jadi seperti orang Farisi. Merasa kita lebih. Merasa kita bisa. Matius 7 ayat 23 apa dia bilang? Inilah engkau pembuat kejahatan. Sudah mengaku di hadapan Tuhan melakukan segala sesuatu, melakukan kebenaran, mungkin bahkan sudah melakukan pertobatan, di mata Tuhan itu kejahatan. Tuhan mau bilang dalam pelajaran ini, kita debu tanah, tidak bisa apa-apa. Jangan ada yang membanggakan diri. Jangan ada yang merasa bisa. Jangan ada yang merasa di awan, di atas awan. Tidak, saudara. Ini yang saya tangkap dari pelajaran. Karena paling dasar pun untuk bertobatannya Tuhan yang menggerakkan hati kita. Lalu saudara dan saya mau mengaku, saya sudah melakukan pekerjaan besar. Saya sudah bekerja untuk Tuhan. Saya sudah melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Mengerikan, saudara. Mengerikan. Didapati kita adalah foolish virgin. Ada yang mau tanggapi? Ya, Kak Dolphin. Ya, silakan. Ya, tadi bicara soal kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ya, yeah. Pengertian kita dulu memang lain ya. Dan sekarang, dulu kita pikir, oh, kita mesti kerjakan kita punya keselamatan dengan takut dan gemetar atau jadi kayak ketakutan gitu kan. Rupanya salah. Rupanya mesti ada Kristus di dalam hati kita dan bukan kita pula yang kerjakan, Kristus yang mengerjakan, bukan kita. Jadi setelah mengerti pelajaran ini, aduh, kita bagaimanapun juga, kita mau berusaha, gak akan bisa. Gak bisa. Karena kita yang bikin, kita yang kita-kita. Ya, ya. Kita gak bisa bikin apa-apa, kita siapa ini? Kita kain lara. Ya. Kita yang lebih besar. Itu dia. Itu aja. Wah, makasih, Kak Acer. Halo, Kak. Ya. Silakan. Halo, Kak Upin. Iya, iya. Kak, mau coba jawab pertanyaannya anti early? Silakan, Wanda. Kalau kita lihat kan di paragraf 8 dibilang situ bahwa pertobatan semacam ini, pertobatan yang seperti Daud alami ini di luar kemampuan kita untuk memenuhi yang dibilangkan. Dan ini hanya diperoleh dengan Kristus yang sudah diangkat ke atas dan telah memberikan segala karunia kepada manusia. Kita semua kan sama-sama sudah tahu bahwa pertobatan itu Tuhan yang kasih. Yeah. Dan kita pun harus di paragraf 16 juga dibilang di situ bahwa pertobatan itu kita harus minta juga sama Tuhan. Kasih Tuhan, minta Tuhan untuk kasih pertobatan yang sejati kan. Nah, kalau kita lihat pertobatan yang dialami Daud, pasti dia sudah melewati step-step yang seperti sudah dijabarkan kan di bab 3 ini. Dan dibilang di sini pertobatannya ini tidak ada usaha untuk hendak meringankan kesalahannya. Dia tidak ada keinginan untuk melarikan diri dari hukuman yang mengancam membuat dia tekun dalam berdoa.
Jadi kalau kita punya pengalaman kan selama ini mau bertobat karena takut dihukum. Tetapi pertobatan yang sejati itu ternyata kita bertobat tanpa memikirkan dia punya akibat. Contoh, dulu kita waktu belum tahu tentang hukum kesehatan, kita makan sesuka hati. Tetapi begitu firman datang, oh iya kita harus memiliki pola hidup yang benar, harus hidup new start contohnya kan. Terus tiba-tiba kita menyadari itu, kita bilang, aduh Tuhan, kita sudah melanggar selama ini kan. Akhirnya kasih kesanggupan untuk kita bisa menghidupi pola-pola hidup yang benar, pola new start lah dalam kita punya kehidupan. Tetapi ada konsekuensi dari kita punya kadang kita sudah menjalani itu, kita masih ada sakit. Oh iya, karena itu masih bawaan kita punya, mungkin apa, kita punya pola makan yang dulu tidak sehat. Tetapi walaupun tidak semua mengalami begitu, tetapi bukankah yang kita rasakan adalah kebahagiaan, kedamaian, damai sejahtera, karena puji Tuhan kita sudah mendapatkan pekabaran kesehatan sebelum kita sakit yang lebih parah misalkan. Jadi sebenarnya dibilang kan kita sudah minta ampun dan kita tidak mengulanginya lagi. Artinya contohnya kita sudah tidak makan lagi yang tidak sehat itu. Dan yang kita alami secara pribadi, kita berbahagia dan ada damai sejahtera dalam kita pribadi gitu. Karena kita, oh, puji Tuhan, sudah tahu ini pekabaran kesehatan dan kita tidak mau lagi untuk kembali ke kehidupan yang lama. Dan secara pribadi itu kita sangat bahagia, ada damai gitu. Dan kemudian di bab 7 dibilang, di paragraf 7 dibilang, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Artinya, memang Tuhan sudah bilang bahwa dengan kita berhenti dan kita sudah minta ampun dosa dan kita tidak buat itu, pasti akan ada kebahagiaan yang kita sendiri mengalami itu masing-masing, entah dari segi karakter kita, dari segi makan dan minum, dari punya pola hidup yang tidak baik atau apapun itu. Pasti kalau kita minta ampun sama Tuhan dengan step-step yang kita sudah tahu bahwa dan kita tidak buat lagi, pasti secara pribadi itu ada kebahagiaan sejati dan ada kedamaian dan ya berbahagia. Itu sih yang kita mau tambahkan. Firman yang mendarah daging atau dalam diri kita, atau firman yang ada hidup di dalam kita itu adalah ketika kita tidak melakukannya lagi. Dulu kita makan daging, lalu sekarang kita tidak makan lagi. Wanda secara pribadi merasakan bahwa luar biasa ada efeknya, karena dia tahu kalau dia makan daging terus dia akan sakit. Di sekeliling saya, karena saya kerja di jalanan, setiap hari saya lihat ambulans emergensi dari satu rumah sakit atau dari satu kota ke rumah sakit Malalayang itu, satu hari kurang lebih 10. Kurang lebih 10 per hari. Ini yang saya lihat ya. Belum yang saya tidak lihat. Lalu, itu kalau pagi. Besoknya atau setiap sore atau setiap malam, ambulans yang, kalau yang pergi itu kecepatan tinggi, ambulans yang dengan kecepatan rendah, ya, lewat dengan arah balik, arah yang berlawanan. Kalau dia ke utara, rumah sakit di utara atau di selatan, ini dia sudah, kalau rumah sakit di selatan, kemarinnya ada datang dari utara. Sekarang dia sudah berbalik, mobil ini sudah berbalik ke utara. Sudah arah pulang. Dengan nada sirine yang berbeda. Itu kurang lebih saya lihat 5 atau 6, bahkan kadang-kadang 10. Orang yang masuk rumah sakit, ya, dilarikan. Sorenya atau besoknya, ambulans yang sama. Bisa saja yang lewat sudah diantar pulang ke rumah karena sudah menjadi mayat. Nah, yang saya menghubungkan dengan yang cerita tadi dari Wanda punya kesaksian, bahwa kalau kita tahu makan daging akan bawa kita penyakit, lalu
di sekeliling kita sudah banyak yang mati karena pola hidup yang salah, pola makan yang salah, dan kita diperingatkan lalu kita mengikuti firman Tuhan, dan kita merasakan bahwa kita sehat-sehat karena dengan pertolongan Tuhan, kita bisa memiliki penurutan untuk tidak melakukan yang salah. Itu adalah satu sukacita. Ini yang Wanda bilang tadi. Jadi dia punya pengalaman hidup. Dia lihat. Begitu juga firman yang saya singgung tadi, firman yang hidup di dalam kita adalah firman yang berakar. Yang kalau kita tidak, kalau kita tahu daging berbahaya, lalu kita tidak makan. Ya. Tapi lebih dari kita tidak makan itu, kita melakukan itu oleh karena kita mengasihi Juru Selamat. Kenapa? Tubuhmu adalah Ka'bah Allah. Tubuh kita adalah Ka'bah Allah. Tuhan yang ciptakan ini dan Tuhan mau ada di dalam kita. Dan kita mau tidak makan daging karena saya mau mengasihi Allah. Di situ ada sukacita. Ini yang Wanda mau bilang tadi. Saya tidak mau makan daging karena saya mengasihi Allah. Saya tidak mau berdosa karena saya mengasihi Allah. Saya tidak mau berdusta, saya tidak mau membunuh karena saya mau mengasihi Allah. Mengasihi Tuhan, mengasihi Bapa kita. Ya. Ada yang lain? Yang tadi apa namanya? Halo, Kak Bro. Oh, oke. Okay. Silakan. Brother Roy, silakan. Halo? Boleh mau bertanya, Bro? Oh, silakan, silakan. Nah, ini kan di dalam Kisah 5 ayat 31 X531 dibilang Dia yang telah ditinggikan oleh Tuhan dengan tangan kanannya menjadikan dia sebagai pangeran dan seorang juru selamat, yaitu Yesus ya, untuk memberikan pertobatan kepada Israel dan pengampunan dosa. Nah, jadi di sini kan Rasul Petrus atau Paulus ya yang bilang ini, Petrus ya, bahwa pertobatan itu kan Tuhan yang kasih. Nah, pertanyaannya, kalau Tuhan yang kasih pertobatan itu, apakah Tuhan kasih itu sesuka dia, kepada siapa dia mau kasih, atau dia kasih kepada orang yang memenuhi syarat atau yang ada dia punya syarat tertentu sehingga dia kasih. Nah, kalau memang demikian berdasarkan syarat tertentu orang itu memenuhi syarat, apa yang itu syarat-syarat seperti apa yang harus dia lakukan dan kenapa kok bagaimana sih maksudnya bahwa pertobatan itu Tuhan yang kasih begitu. Kan apa namanya kita sudah baca di pelajaran ini yang tadi mungkin sudah lewat di paragraf sebelumnya bahwa semua hal-hal yang baik, respons-respons yang baik atau rangsangan-rangsangan impuls-impuls yang baik itu semua berasal daripada Tuhan. Misalnya tiba-tiba saya ingin ambil Alkitab, ingin mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, ingin berbuat baik, nah semua itu berasal daripada Tuhan. Nah, jadi pertanyaannya simpelnya adalah bagaimana dia punya maksud bahwa pertobatan itu Tuhan yang kasih gitu. Dan bagaimana seseorang bisa mengalami itu? Mungkin ini pertanyaannya juga sama dengan kurang lebih sama dengan Kak Tante Esther tadi ya. Kayak Tante Early ya. Kurang lebih sama tapi dalam sisi bagaimana jelasnya bahwa pertobatan itu Tuhan yang kasih. Kalau Tuhan yang kasih kayak orang mau kasih
kan Tuhan akan kasih sesuka Tuhan ke siapa yang Tuhan kasih, apakah begitu? Atau kepada orang yang memenuhi syarat dia kasih. Nah, kalau kepada orang yang memenuhi syarat, orang yang seperti apa yang memenuhi syarat untuk menerima pertobatan, dan bagaimana dia punya teknis itu, pertobatan itu, Tuhan kasih, apa sih maksudnya bahwa pertobatan itu Tuhan yang kasih, gitu. Nah, mungkin agak ini mudah-mudahan bisa dipahami pertanyaannya, gitu. Thank you, bro. Oke. Jadi pertanyaan Brother Roy, bagaimana, kenapa Tuhan yang kasih pertobatan itu ya? Lalu, apa namanya, apakah ada syarat-syarat orang-orang kepada orang-orang tertentu saja yang diberikan, gitu ya? Lalu bentuk pertobatan itu bagaimana ya? Itu yang saya tanya. Coba ada yang ini pertanyaan bagus sekali supaya kita bisa tahu bagaimana apa namanya pertobatan itu. Saya belum mau jawab. Ada yang bisa kasih tanggapan ya, atau jawaban? Kita duluan ya. Oh ya, cuma mau tambah. Jadi pertanyaan ini mungkin sudah kita baca jawabannya, tapi kita majukan ini untuk kita exercise. Jadi biar kita bisa lebih lancar, lebih memahami. Ya, tidak ya. Apa-apa, bagus. Iya, oke. Okay, ya, thank you. Silakan Li. Ya. Jadi ini mungkin lama juga jadi pertanyaan kita bahwa kayaknya untuk kasih sesuatu ke manusia atau pertobatan itu kayak seperti pilihan Tuhan. Kayak ini mau selamat, ini nggak selamat. Kayak Rasul Paulus contohnya. Dia orang yang jahat, tapi karena dipilih Tuhan, dia jadi bertobat dan bisa selamat. Sedangkan ada yang lain kayak Yudas yang sudah lama ikut, dia nggak selamat. Artinya kayaknya, apakah Tuhan nggak bisa selamatkan Yudas waktu itu? Tuhan kan bisa selamatkan Yudas, itu pikiran saya. Itulah yang maksudnya ada yang diselamatkan, ada yang enggak. Kayak Tuhan pilih-pilih kasih gitu untuk suka-suka dia mau selamatkan gimana, mau selamatkan siapa. Tapi sebenarnya proses keselamatan itu intinya seperti ini ya. Kita tahu kita enggak ada kuasa sedikit pun kan, enggak ada power. Tapi hanya ada satu power kita. Ada yang tahu power kita apa? Doa. Power of choice. Oh, iya, oke. Okay. Cuma itu yang dibilang di Alkitab bahwa manusia itu memiliki kuasa atau power. Pikir-pikir, kuasa apa yang manusia pilih? Cuma kuasa memilih yang dia punya. Sama kayak, itu kan pertobatan itu kan pemberian. Sama dengan misalnya kita bawa sesuatu, kita misalnya beli buah, kita mau kasih ke Kak Dolphin di rumah. Sampai di muka rumah Kak Dolphin, kita ketok-ketok. Mau kasih itu buah. Tapi Kak Dolphin di dalam, yang punya kunci atau punya bisa buka untuk saya bisa masuk. Tapi walaupun dia sudah dengar, Kak Dolphin sudah dengar kita ada di depan, tapi Kak Dolphin nggak mau buka supaya kita masuk. Seandainya Kak Dolphin buka, Kak Dolphin bisa dapat buah yang saya mau bawa itu. Tapi kalau saya Kak Dolphin nggak mau buka, Kak Dolphin nggak akan dapat apa-apa. Sama seperti pertobatan, Yesus sudah di muka pintu. Ketok, ayo bertobat, saya mau masuk supaya kamu bertobat, supaya kamu bisa dapat buah itu. Tapi kita nggak mau pernah mau buka itu. Usaha kita lah itu hanya mau buka pintu aja. Mungkin itu seperti itu pertobatan. Pemberian Kristus, tapi bagaimana kita caranya? Bukalah pintu kita. Itu. Supaya kita bisa terima itu berkat atau pertobatan yang Tuhan mau kasih ke kita. Mungkin itu yang dari saya ya. Jadi simpelnya, silakan. Ya, ada yang lain? Yang lain? Oke, mau apakah respon Royce sedikit tadi? Dari Lali. Jadi simpelnya, ya mau respon sedikit. Jadi kesimpulan dari Lali adalah open the door, ya kan? Open our heart supaya Yesus bisa masuknya sekarang. Pada saat Yesus masuk kan di situ akan ada repentance ya. Oke, nah sekarang kalau sesimpel itu. Kenapa ada orang yang mau open the door, ada yang tidak mau, atau apa yang membuat saya mau open the door untuk let Jesus come in, enter, atau
apa yang membuat saya tidak mau atau belum mau gitu. Nah, ini yang kita akan gali supaya jadi sebenarnya pertobatan itu bukan di, yang menerima pertobatan bukan di tangan Tuhan Yesus. Kalau kita berdasarkan lali bilang tadi kan our choice itu ada di tangan kita. Jadi kepada siapa Tuhan mau kasih itu bukan Tuhan mau kasih semena-mena, oh saya suka kasih ke A kepada A atau ke B, tapi tergantung kepada siapa-siapa saja yang akan yang berhak untuk menerimanya. Dan yang lali bilang tadi bahwa yang mau membuka hati itu akan dikasihnya. Sekarang kita kejar kepada kenapa dang yang mau membuka hati ada yang tidak mau membuka hati atau belum mau. Nah, apa yang menyebabkan dia mau membuka hati supaya Yesus masuk sehingga dia terima pertobatan? Nah, itu yang kita. Mungkin ini kak kita mau jawab juga. Misalnya kayak tadi perumpamaan tadi juga kayak saya mau masuk ke rumah Kak Dolphin. Mungkin Kak Dolphin lagi bikin sesuatu pekerjaan di dalam sampai saking sibuknya dia nggak bisa buka untuk pintu untuk saya. Atau dia nggak pingin kita mau pergi misalnya. Atau yang paling simpel ada sesuatu yang dia kerjakan sampai dia nggak mau tinggalkan dia punya kerjaan itu untuk buka hati kan. Sama juga mungkin dengan kita. Ada sesuatu yang kita lagi nggak bisa tinggalkan. Ada sesuatu yang kita nggak bisa tinggalkan untuk sehingga kita bisa ke pintu untuk buka pintu. Jadi itu dia, kita lagi bikin apa sebenarnya dalam rumah itu sehingga kita nggak mau buka pintu itu. Dan jawaban itu masing-masing ada di kita kan. Yang bisa tahu saya lagi bikin apa di rumah itu adalah pribadi kita kan, pribadi kita masing-masing. Saya lagi bikin apa sehingga saya nggak bisa buka pintu. Mau tambah Kak Roy punya pertanyaan. Jadi saya mau kasih ayat dulu yang di 2 Petrus 3:9 Tuhan Yesus Petrus bilang Tuhan itu enggak pernah gagal menepati janji seperti orang anggap itu gagal. Tapi karena Tuhan itu panjang sabar, dia enggak mau ada orang binasa. Makanya tapi semua orang untuk datang untuk bertobat. Jadi di 2 Petrus 3:9 dibilang untuk kita bisa diselamatkan adalah kita harus repentance dulu kan atau bertobat. Tuhan enggak mau kita binasa. Jadi kembali lagi ke Kak Roy tadi. Repentance itu gimana gitu? Apakah Tuhan yang pilih kasih atau bagaimana itu repentance ya? Jadi kita mau kasih ayatnya yang mungkin kita semua sudah tahu, kita sudah belajar dari dulu yaitu di Roma 2 ayat 4. Dibilang, tidak tahukah kamu bahwa the goodness of God leadeth thee to repentance? Atau kebaikan Tuhan itu membuat kita bertobat. Jadi kalau kita hubungkan dengan kisah 5:31, dibilang pertobatan itu adalah pemberian Tuhan. Nah sekarang kita mau balik bertanya, apakah the goodness of God itu Tuhan pilih-pilih kasih? Oh saya mau kasih saya punya the goodness sama Kak Opin. Saya mau kasih, saya punya the goodness of God untuk orang Amerika, untuk orang Afrika, saya nggak mau kasih. Kita sudah tahu kan the goodness of God itu, kita kalau kita kembali lagi di chapter 1 itu, cinta Tuhan itu bisa dilihat dari alam, bisa dilihat dari firman Tuhan. Jadi orang-orang kafir pun enggak ada excuse untuk enggak tahu the goodness of God atau cinta Tuhan. Karena alam itu testify dia punya goodness, dia punya love. Jadi istilahnya Tuhan kasih semuanya the goodness of God. Dan the goodness of God itu yang membuat kita itu bertobat. Makanya itu the goodness of God itu a gift atau pemberian. Makanya kan dibilang repentance itu pemberian. Nah, apa yang membuat orang repent atau bertobat adalah the goodness of God. Apalagi Tuhan bilang, kalau kamu lihat kayu salib, kalau if I be lifted up, saya ditinggikan, itu menarik semua orang untuk datang kepada saya untuk apa?
untuk bertobat. Dan kalau mereka bertobat, bukan karena mereka bertobatnya kita sudah belajar ya, takut karena konsekuensi, tapi mereka nggak mau istilahnya mau menyelipkan saya yang kedua kali. Mereka nggak mau untuk menyakiti saya. Yang membuat kita bisa begitu adalah hanya the goodness of God. Dan the goodness of God itu adalah pemberian untuk semua, tidak ada terkecuali yang tidak, yang Tuhan tidak memberikan dia punya goodness, walaupun orang ateis pun akan tahu the goodness of God. Misalnya dari saudara dan saya punya perbuatan menolong mereka, mereka bisa melihat karakter Tuhan, mereka bisa melihat alam, kayak gitu. Walaupun mereka nggak percaya Tuhan, tapi dalam hati mereka itu Roh Suci terus berbicara bahwa ada sesuatu yang menciptakan ini yang, you know, yang melebihi dari kayak Big Bang or whatever. Jadi itulah ya, jadi mungkin kita bisa mau jawab Kak Roy punya pertanyaan adalah kenapa orang ada yang bisa menerima repentance, kok ada yang tidak bisa menerima? Karena mungkin orang yang belum repent benar-benar, mereka belum really see the goodness of God ya, istilahnya belum benar-benar memahami akan cinta Tuhan, akan karakter Tuhan, sampai pertobatannya itu pun seperti pertobatan Yudas, seperti pertobatan yang lain-lain di Alkitab, bukan seperti pertobatan Raja Daud. Oke, hanya itu tambahan kita. Thank you. Okay, thank you, Joy. Brother Roy, bagaimana? Aduh, exactly yang apa kita ada pen notes yang kita ada bikin itu sudah dijawab sama Joy dan memang sama Lali juga semua. Joy ada sangat melengkapi, puji Tuhan. Jadi memang kenapa Petrus bilang bahwa Tuhan Yesus yang memberikan pertobatan, karena dia bilang tadi only the virtue of Christ, karena dari virtue atau meritnya Christ itu, which is dia punya the goodness of God, dia punya the goodness of God, itu seseorang akan mengalami pertobatan. Nah, jadi kenapa Tuhan Yesus yang beri pertobatan? Karena dia punya itu goodness of God, atau itu adalah disampaikan ke manusia melalui meritnya Yesus. Bagaimana dia punya, dia mau menjelma jadi manusia, tinggal di tengah-tengah kita yang berdosa, jijik buat Tuhan sebenarnya, tapi karena kasihnya yang besar, kemudian bagaimana dia hidup kehidupan Kristus yang tidak berdosa, sampai harus dia mati di salib, itu karena dia punya kehidupan yang tidak berdosa, menegur orang-orang saat itu, sehingga menuntun dia sampai harus ke salib. Imam-imam merasa terini. Kemudian bagaimana dia punya, dia naik ke surga dan dia punya pekerjaan pengantaraan. Semua itu kita tahu lewat firman Tuhan. Dan itulah semua goodness of God. Virtue-nya Tuhan Yesus. Dan kalau ini, kebaikan ini yang sudah dicatat oleh firman Tuhan, kita baca, maka kita akan mengenal Kristus. Makanya di Yohanes, di 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, sampai berapa, 4 Yohanes, di situ jelas sekali bahwa kalau kita mengenal Kristus, kita itu tidak akan sanggup berbuat dosa, atau benih firman Tuhan itu ada dalam kita, kita tidak akan sanggup, tidak akan bisa berbuat dosa. Kalau kita, kita juga tidak akan bisa mengasihi sama kita, kecuali Bapa yang adalah kasih ada di dalam kita, atau kita mengenal Bapa. Artinya, goodness of God itu sudah terjadi, which is selain daripada alam yang kita masih bisa lihat sekarang, tapi mulai dari, kalau kita baca dari bagaimana Tuhan mau mencari, bagaimana dari zaman Adam dan Hawa dikasih gospel pertama, itu semua pernyataan kasih Tuhan. Tuhan memberikan jubah dari waktu mereka pakai dari pohon ara, itu semua kasih Tuhan. Semua dinyatakan the goodness of God. Tapi itu tidak ada maknanya bagi kita
kalau kita tidak membacanya. Jadi ini pun sekarang ini, saudara-saudara, pelajaran yang kita baca ini mengenai repentance itu seperti apa, ini pun, nah, kemudian gini, kutipannya, ya, kita membaca yang Joy sudah singgung tadi ya, dibilang begini, Yesus telah berkata, di dalam SC 26.4, di 26.4 ya, paragraf 26 paragraf 4, Yesus berkata, I, if I believe terhadap, jika aku diangkat dari bumi, aku akan menarik semua orang kepadaku. Yohanes 12 ayat 32. Kristus harus dinyatakan kepada orang berdosa sebagai juru selamat yang menderita karena dosa-dosa dunia. Dan manakala kita memandang domba Bapa yang tergantung di Kalvari salib, di salib Kalvari, ini dia punya kunci. Misteri daripada penebusan mulai terbuka, atau yang tadinya terlipat, tadinya di folding, sekarang unfold, mulai terbuka atau di dalam pikiran kita, dan kebaikan Kristus akan menuntun kita kepada pertobatan. Jadi kenapa itu Kristus yang kasih? Karena goodness of God itu Kristus sebagai perwakilannya, satu-satu perwakilan Bapa yang di dalam bab 1 orang sudah pelajari bahwa Kristus satu-satunya yang luar dari bahasanya Bapa yang merepresentasikan karakter Bapa. Nah, jadi pada saat itu nggak putus-putus ya bro, nggak jelas. Halo bro, boleh bro, sini bro, iPad. Oke. Ya, jadi kebaikan itu kita lihat maksudnya kenapa presentasi, jadi kebaikan Kristus itu kita lihat atau kita baca itu kebaikan Kristus itu cerita mengenai salib, di mana salib itu adalah Kristus punya merit, kan punya jasa, maka kita akan dituntun, akan melihat kebaikan Tuhan, dan kita akan dituntun kepada pertobatan. Artinya pada saat kita lihat itu, kita akan melihat di sini dibilang repentance di paragraf bagian atas ya. Repentance includes sorrow for sin and turning away from it. We shall not renounce sin and sinfulness. Kapan dalam ciri-ciri repent, pertobatan itu adalah, ini mungkin menjawab sedikit dari ini, kita harus mengalami sedih karena dosa kita, dan kita akan ada putus lagi ya. Putus lagi, Brother Roy. Iya, kita mau ringkas aja. Lalu bisa dengar belum? Iya, bisa sekarang. Iya. Jadi pertobatan itu harus ada sedih akan dosa, sorrow for sin. Dan untuk mengalami sorrow for sin itu tidak bisa kita produce sendiri. Unless sampai kita melihat the goodness of God, itu sudah kita mengenal sorrow for sin, dan dari situ kita akan melihat sinfulness-nya dari sin. Waduh, karena dosa, anak Bapa yang tidak perlu harus menderita, sangat menderita di Kalvari, di Getsemani, di Kalvari. Putus lagi. Akhirnya kita akan sorrow for sin, dan pada saat kita sorrow for sin, saat itulah kita akan dosa-dosa kita akan yang tadinya enggak kelihatan itu akan muncul, dan kita akan apa? Akan mengaku dosa-dosa kita. Apa itu pengakuan dosa? Yang terjadi dengan
hati yang hancur. Pada saat itu kita menerima pertobatan dari Kristus. Nah, jadi kenapa kita tiba di titik menerima pertobatan atau kita melakukan mengalami pertobatan? Dia dan kenapa di Petrus di dalam di kita tadi bilang bahwa Yesus yang memberikan pertobatan? Karena goodness of God itu bisa kita lihat karena jasa dari Kristus. Dan pada saat kita lihat itu, kita akan memenuhi syarat untuk bertobat terakhir di dunia. Bisa disimpulkan dari diri kepada Kristus. Ini melihat kalau kita sudah alami ini, menarikan Kristus yang berkata. Oke. Masih putus, bro? Halo. Nah, ini sudah selesai. Halo. Halo. Ya. Oke. Nah, di dalam diri kita 27 parah. Ayo, well, putus lagi. Signal ya. Iya. Mungkin sudah oke. Okay. Jadi dibilang ini yang Lali bilang tadi. The sinner may resist this love, may refuse to be drawn to Christ. Nah, di sinilah Mrs. White menyatakan bahwa power of choice. Walaupun penantian kasih Kristus sudah besar yang akan menuntun. Di sini ada peluang untuk Kristus pada Kristus. Ini power of choice yang Lali bilang tadi. Tapi kalau kita but if he doesn't resist, he will be drawn to Jesus. To Jesus. Okay. Itu knowledge satu pengetahuan dari rencana keselamatan akan menuntun dia ke kaki salib dalam pertobatan yang mana telah menyebabkan penderitaan bagi anak tunggal Bapa. Nah, jadi mungkin kita yang mau ditambahkan adalah kenapa pertobatan itu Tuhan Yesus kasih adalah kepada siapa yang sudah melihat kebaikan Kristus, dan kebaikan Kristus itu adalah meritnya Yesus. Dan pada saat seorang sudah melihat kebaikan Kristus, maka dia akan dituntun kepada pertobatan dan mengalami hal-hal yang tadi. Dia akan mengalami setiap dosa-dosanya, dia melihat betapa kejinya dosa, dan dia akan mengalami pertobatan, akan turn away from it. Nanti kita akan lihat di pelajaran berikut kan, nanti kapan dosa kita diampuni. Ada yang kalau kita tidak turn away, walaupun sudah ini, itu tidak dosa kita sebenarnya tidak akan tidak diampuni, gitu, tidak diampuni, gitu, tidak turn away. Itu. Okay, thank you sekali soal pertanyaan. Terima kasih. Mungkin ada yang lain mau menambahkan juga. Thank you, bro. Atas apa tambahannya. Sini kita mau membaca sedikit ya. Kita lihat ya. Paulus mengatakan bahwa menyentuh kebenaran yang ada dalam hukum Taurat, sejauh menyangkut tindakan lahiriah, ia tidak bersalah. Filipi 3:6 ya. Tapi ketika karakter spiritual dari hukum itu dilihatnya, dia melihat dirinya seorang berdosa. Dihakimi dengan surat hukum ketika manusia menerapkannya pada kehidupan lahiriah. Jadi waktu kita lihat hukum, ya, waktu kita menjalani, ya bangun pagi lah. Waktu kita bangun pagi dan kita berdoa kemudian lega, lalu kita mungkin pergi bekerja, pergi sekolah, keseharian kita itu, di situ kita mau lihat bahwa kita sedang dihakimi oleh hukum itu. Apakah hari ini ketika menjalani pekerjaan saya akan melakukan kesalahan? Ya? Apakah hari ini firman itu benar-benar tertanam di dalam saya sehingga saya memilih untuk tidak melakukan kejahatan? Semua ini dalam tanda kutip bahwa Tuhan yang melakukan dalam kita ya. Nah, jadi di keseharian kita dilihat bahwa dihakimi dengan surat hukum ketika manusia menerapkannya pada kehidupan lahiriah.
Ia telah menjauhkan diri dari dosa. Tetapi ketika dia melihat kedalaman sila-sila sucinya, kedalaman apa namanya ayat-ayat itu, ya, apa dikatakan? Dan melihat dirinya seperti bagaimana Tuhan melihat dia, dia membungkuk dengan malu. Dan dia mengakui kesalahannya. Jadi, ketika kita merasa sudah okay, saya mau melakukan apa namanya, saya mau hidup benar, saya tidak mau bersalah, ya, saya tidak mau, pokoknya saya mau mengikuti Tuhan. Nah, sampai di level itu, ya, kehidupan sehari-hari yang kita jalani, hukum itu sendiri yang benar-benar jadi cermin bagi kita. Ketika kita lihat hukum, lalu memandang kepada karakter Kristus, ya, di sini Tuhan lihat kita bagaimana kotor, dan kita juga mampu melihat betapa kotornya kita. Di sinilah rasa malu kita dikatakan membungkuk dengan malu dan mengakui kesalahannya. Tadi yang Brother Roy sudah singgung, ya, hati yang apa? Memiliki hati yang hancur. Hati yang benar-benar bersalah sehingga dapat pada pertobatan itu. Kita lihat lebih jauh lagi ke dalam. Kita mau lihat, ya. Dikatakan di sini, Tuhan tidak menganggap semua dosa sama besarnya. Oh, ini menantang pertanyaan ini. Jadi muncul pertanyaan saya, oh ya, kenapa begitu? Tapi kita terus baca. Ada beberapa tingkat kesalahan dalam estimasinya. Ya. Jadi kesalahan-kesalahan itu ada tingkatannya. Dan juga manusia menilai hal yang sama. Ya. Tetapi betapapun meremehkan tindakan yang salah ini, atau yang kelihatannya di mata manusia, ya kayaknya, oh dosa A lebih besar daripada dosa B. Atau, oh kamu jahat sekali, kamu melakukan itu terhadap sesamamu. Jangan lakukan itu, lakukan yang lainlah yang tidak sekejam itu. Nah ini level-level dalam dosa. Apa dia bilang sini? Tidak ada dosa yang kecil di hadapan Allah. Tidak ada. Dosa adalah dosa. Walaupun levelnya berbeda, tetapi tetap berdosa. Jadi kita tidak bisa bilang dosa besar, tidak bisa bilang dosa kecil. Penghakiman manusia sebagian tidak sempurna. Tetapi Tuhan memperkirakan semua hal ini. Tetapi Tuhan memperkirakan semua hal sebagaimana adanya. Jadi penghakiman Tuhan itu apa adanya sesuai dengan firman-Nya. Ketika hukum itu diberikan, itulah adanya. Tidak ditambah-tambah atau tidak dikurang-kurangkan. Contoh, kita lihat kasus, ya. Pemabuk itu dihina dan diberitahu bahwa dosanya akan mengucilkan dia dari surga. Ya. Atau dibilang, oh, you berdosa sekali, you membunuh. Eh, ngana berdosa sekali, ngana menipu ibu itu, menipu orang itu. Berdosa sekali. Lu pemabuk berdosa sekali. Tetapi kita lihat, sementara kesombongan, sifat mementingkan diri sendiri, dan ketamakan itu tidak dianggap dosa. Atau tidak diperhitungkan. Justru itu yang sering dilanggar. Orang datang kepada jangan membunuh, jangan bersina, jangan berdusta. Tapi dosa kesombongan tidak pernah diperhitungkan. Saya sudah sombong, saya tidak merasa saya berdosa. Coba saudara pikirkan. Ya. Saudara sudah mementingkan diri saudara. Dan saudara tidak merasa berdosa. Saya sudah mementingkan diri saya tidak merasa berdosa. Saya rakus akan uang. Saya tidak merasa berdosa dengan itu. Namanya saya kerja kok, saya cari uang. Nah inilah, Tuhan tidak dalam penghakimannya, ya, dia sangat sempurna. Jadi apa adanya? Kalau pemabuk berdosa, dia melakukan mabuk-mabukan berdosa. Kalau dia mencuri, dia berdosa.
Kalau dia sombong, dia berdosa. Kalau dia mementingkan diri sendirinya, dia egois, dia berdosa. Tidak ada level di mata Tuhan. Namanya dosa adalah dosa. Kenapa? Kita lihat. Kesombongan, mementingkan diri sendiri, ketamakan, itu adalah bertentangan dengan kebajikan karakter Kristus. Kenapa itu dosa? Karena itu tidak sesuai dengan karakter Kristus. Saudara tidak membunuh, tapi saudara berdosa. Saudara tidak membunuh, tapi saudara sombong. Mana lebih besar? Dosa membunuh atau dosa atau sombong menyombongkan diri? Lalu, saudara tidak bersina, tapi saudara sangat mementingkan diri saudara. Jangan bantu orang. Jangan. Saya perlu diri saya dulu ini. Aduh, nanti saya mau kasih makan sama you. Well, saya bagaimana saya mau makan? Kalau makanan saya kasih, saya mati dong. Mana lebih besar? Dosa bersina atau dosa mementingkan diri? Barang siapa? Oke, saya lanjut baca ya. Jadi semua itu bertentangan dengan kebajikan karakternya. Dengan cinta yang tidak mementingkan diri sendiri, yang merupakan atmosfer dalam alam semesta yang tidak runtuh. Dasarnya alam semesta yang terbentuk karena cinta. Jadi sudah ada kasih, sudah ada cinta di dalamnya. Nah, barang siapa jatuh ke dalam dosa-dosa yang lebih buruk, dapat merasakan rasa malu dan kemiskinannya, dan kebutuhannya akan kasih karunia Kristus. Tetapi kesombongan tidak diperlukan. Dan karena itu menutup hati terhadap Kristus dan berkat-berkat tak terbatas yang apa yang dia sudah berikan. Ini ada contoh. Pemungut cukai, miskin. Kita sudah tahu ini sudah 3 kali saya singgung dan ini 4 kali. Tulisannya ada. Pemungut cukai miskin yang berdoa, Tuhan kasihanilah aku orang berdosa. Dia menganggap dirinya sebagai orang yang sangat jahat. Dan orang lain memandangnya dengan cara yang sama. Jadi saya, pemungut cukai itu merasa dia sangat jijik, dia sangat berdosa, dia tidak layak. Orang lain juga melihat dia hal yang sama, dia itu berdosa. Dia tunjuk ya, dia itu berdosa, dia itu tidak layak. Orang lain menganggap hal yang sama, memandang dia dengan cara sama. Tetapi dia merasakan kebutuhannya. Dan dengan beban rasa bersalah dan malu, dia datang di hadapan Tuhan. Mau minta belas kasihan Tuhan. Hatinya terbuka bagi roh Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang ramah dan membebaskannya dari kuasa dosa. Ini yang dibahas tadi Lali di atas sama Roy. Ya, masalah hati. Nah, hancur. Dan kebutuhannya akan Kristus. Ya. Orang Farisi ini hancur. Pemungut cukai ini hancur dia punya hati. Kita lihat di bawah. Orang Farisi. Doa orang Farisi yang sombong dan sok saleh menunjukkan bahwa hatinya tertutup terhadap pengaruh roh. Karena jaraknya dari Allah. Dia tidak merasakan kekotorannya sendiri. Ya. Berbeda dengan kesempurnaan kekudusan ilahi. Kesempurnaan kekudusan ilahi tidak seperti itu. Kesempurnaan kekudusan ilahi adalah merasa diri kotor. Orang Farisi tidak merasa dirinya kotor. Nah, dia merasa tidak perlu. Dan dia tidak menerima apapun. Kita tahu ceritanya. Jika Anda melihat keberdosaan Anda, jangan menunggu untuk membuat diri Anda lebih baik. Berapa banyak yang berpikir bahwa mereka tidak cukup baik untuk datang kepada Kristus? Kita sudah belajar di waktu yang lalu ya. Jadi kita jangan datang untuk, tadi di awal pembahasan saya juga sudah singgung. Jangan kita, aduh, saya belum layak menghadap Tuhan saat ini. Belum. Tunggu deh, saya perbaiki dulu situasi, saya perbaiki keadaan saya. Saya tidak minum-minum lagi, saya tidak mabuk-mabuk lagi, atau saya tidak menipu orang lagi, saya tidak berjudi lagi, baru saya mau datang kepada Tuhan. Saya tidak sombong lagi, saya tidak memenikan diri lagi, baru saya datang kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa disembuhkan?
kalau kita berpikir seperti itu. Karena untuk dapat melakukan itu karena Tuhan. Jadi awalnya adalah pertobatan. Pertobatan dulu baru kita bisa seperti itu. Jadi jangan menunda-nunda. Di sini ayat Yeremia 13:23. Apakah Anda berharap menjadi lebih baik melalui upaya Anda sendiri? Bisakah orang Ethiopia menggantikan kulitnya? Atau macan tutul menggantikan bintik-bintiknya? Maka bisakah kamu yang berbuat jahat, yang terbiasa berbuat jahat, ya, melakukan kebaikan? Nah, mungkin. Kenapa Tuhan ambil macan tutul untuk macan tutul bintik-bintiknya? Coba lihat. Kita mau rubah bagaimana? Kita mau ambil itu macan, kita tangkap lalu kita pilox dia atau cek, pindah-pindah dia punya ganti bintik-bintiknya. Seperti itu. Enggak mungkin. Atau kita mau kupas kulitnya. Enggak. Tidak bisa kita. Untuk jadi baik dulu lalu datang kepada Tuhan, jelas pelajarannya. Datang apa adanya. Ada bantuan bagi kita hanya di dalam Tuhan. Ya. Tuhan hari, saudara hari ini berdosa. Saudara baru saja tipu diri sendiri. Saudara baru tipu orang. Saudara baru saja sombong. Datanglah dengan keadaan itu kepada Tuhan. Di waktu yang sama. Jangan menunda-nunda. Baik, kita terus ya. Wah, ini waktu cepat sekali berjalan. Ada bantuan bagi kita hanya di dalam Tuhan. Kita tidak harus menunggu bujukan yang lebih kuat, peluang yang lebih baik, atau emosi yang lebih suci. Wah, kita tidak bisa melakukan apapun dari diri kita sendiri. Penekanannya lagi. Udahlah, saudara-saudara, kita lupakan kalau kita mau berusaha. Lupakan. Kita datang dengan apa adanya. Tuhan, beginilah aku. Karena kalau kita disadarkan melalui pelajaran ini, kita tidak ada apa-apanya. Lupakan. Datang sekarang-sekarang dengan keadaan kita padanya. Saya agak ngebut sedikit ya. Nah, tetapi janganlah ada yang menipu diri mereka sendiri dengan pemikiran bahwa Tuhan dalam kasih dan belas kasihannya yang besar akan menyelamatkan orang-orang yang menolak rahmat-Nya. Jangan kita berpikir bahwa kalau kita menolak rahmat-Nya, kita akan diselamatkan. Oke, sebentar ya. Lalu, kelimpahan dosa yang berlebihan hanya dapat diperkirakan di bawah terang salib. Ketika manusia mendesak bahwa Tuhan terlalu baik untuk menyingkirkan orang berdosa, biarlah mereka melihat kepada Kalvari. Pandangan kita kepada kayu salib. Itu karena tidak ada cara lain di mana manusia bisa diselamatkan. Hanya salibnya. Hanya melalui pengorbanan, tidak mungkin melalui pengorbanan Kristus, tidak mungkin manusia bisa lari dari dosa yang menajiskan. Cinta dan penderitaan serta kematian. Ya, oke. Okay. Dari bro, ini cuma singkat. Ya. Jadi kita ingatkan bahwa Bapa itu, Dia itu mengasihi manusia bukan karena setelah Yesus disalibkan baru Dia mengasihi kita. Tapi ya. Dia itu mengasihi kita sejak Tuhan Yesus belum disalibkan pun, Dia sudah sangat mengasihi kita. Jadi apa makna daripada salib dan kalau itu, apa makna kenapa Yesus harus mengalami penyalipan? Jadi makna Yesus mengalami penyalipan itu adalah untuk saudara dan saya. Itu untuk kita. Jadi salib itu gunanya untuk kita, bukan untuk meluluhkan hati Bapa supaya Bapa, aduh, saya mencinta manusia karena anak saya sangat mencintai manusia. No. Justru Yesus disalibkan itu karena menunjukkan kasih-Nya kepada kita.
Jadi salib itu gunanya untuk saudara dan saya. Makanya dibilang bahwa ketika ada orang yang menyatakan bahwa Tuhan itu terlalu baik dan dia akan membuang orang berdosa. Untuk orang seperti ini, biarlah dia melihat kepada Kalvari. Terus dibilang, karena itu karena tidak ada jalan yang lain di mana manusia dapat diselamatkan. Karena tanpa pengorbanan ini mustahil bagi manusia untuk, tanpa pengorbanan ini, tanpa salib, mustahil bagi saudara dan saya untuk berhenti berdosa. Dia bilang, from the defiling power of sin. Jadi salib ini, cerita mengenai salib, pemandangan mengenai salib yang secara detail, itu gunanya buat saudara dan saya. Bukan untuk membuat Bapa mau menerima kita. Tapi memang kutipan juga bilang karena merit Yesus sehingga kita ada peluang untuk diselamatkan. Tapi di sisi yang satu adalah itu untuk saudara dan saya. Sehingga ketika kita memandang salib, kita akan bisa melihat, mengalami hal-hal yang menyusul setelah itu, yang tadi proses pertobatan. Sampai di pertobatan itu semuanya adalah proses yang tidak kita perbuat, yang tidak kita usahakan, tapi hasil yang keluar terjadi dengan kuasa yang dari Tuhan yang jauh di luar jangkauan kita. Kita akan melihat kejinya dosa dan semua itu karena ini ya. Itu. Ya, jadi itu situ bro tambahan mungkin ya, silakan bro. Cinta dan penderitaan serta kematian anak Allah semua bersaksi tentang dahsyatnya dosa yang mengerikan dan menyatakan bahwa tidak ada jalan keluar dari kekuatannya. Wah, ini yang baru Brother Roy bilang. Kutipannya ini baru saya baca. Hanya salib, hanya Kalvari. Dan kita tidak bisa keluar dari kekuatan dosa itu. Tidak ada harapan akan kehidupan yang lebih tinggi. Tetapi hanya melalui penyerahan kepada Kristus. Ini saudara-saudara, pelajaran kita luar biasa. Thank you, Brother Roy, atas tambahannya. Nah, ini kita melihat hal lain yang jadi ada orang-orang Kristen ya. Di sisi saya baca, jika mereka memiliki konsepsi yang sangat tinggi tentang apa yang seharusnya menjadi seorang Kristen, bukankah dosa mereka sendiri lebih besar? Mereka tahu apa yang benar namun menolak untuk melakukannya. Saya agak skip sedikit yang tulisan di atas. Saya mau menuju kepada apa? Jadi ketika kita tahu apa yang benar dan kita menolak untuk melakukannya, di sini dibilang waspadalah terhadap penundaan. Jangan menunda pekerjaan meninggalkan dosa-dosa Anda dan mencari kemurnian hati melalui Yesus. Ini teguran buat kita semua. Buat kita semua tidak terkecuali. Ini teguran yang tajam buat saya pribadi. Jangan menunda. Ellen G. White bilang di sini, ya, ribuan orang membuat kesalahan terhadap kehilangan apa? Kekekalan. Dan di sini dia bilang jangan menunda-nunda, itu dia bukan bilang oh kak, besok kita mau mati cepat atau masih umur panjang, tidak. Di sini saya tidak akan membahas tentang singkatnya dan ketidakpastiannya kehidupan, tetapi ada bahaya yang mengerikan, bahaya yang tidak cukup dipahami dalam menunda menyerahkan pada suara memohon Roh Kudus Tuhan dalam memilih untuk hidup dalam dosa untuk keterlambatan seperti ini. Saudara mengerti? Ada apa ya? Ada hal yang tidak bisa kita pahami dengan kata menunda itu. Ketika sudah terlambat, saudara ingat peristiwa Matius 25 ya? Bridegroom datang. Polis minta minyak. Dia tidak punya minyak. Dia pergi mencari minyak. Lalu hal proses dia pergi ini kan sudah terlambat, saudara.
dosa, betapapun kecilnya hal ini, itu dapat dihargai hanya dapat dilakukan dengan risiko kehilangan yang tak terbatas. Kalau kita mau menghargai dosa dengan menunda-nunda, kita akan kehilangan kekekalan. Apa yang tidak kita atasi akan mengalahkan kita dan menyelesaikan kehancuran kita. Makanya dia bilang sangat 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 ngeri hal-hal menunda ini. Ada hal yang tidak dapat kita pahami di situ, tidak cukup kita untuk pahami bahayanya. Saya sering bicara, memang Ellen G. White tidak mau bicara bahwa umur panjang atau umur pendek di sini, tapi saya juga sering bicara dengan orang tua saya, dengan sahabat-sahabat saya. Kadang saya bilang bahwa ketika kita terpanggil lalu kita menolak Tuhan, atau oh nanti deh, terkadang kita nggak tahu kapan kita mati. Saya sering bilang ke adik saya bahwa bisa saja tidak ada kesempatan kedua. Nah, ini juga peringatan buat saya pribadi. Mungkin saya tidak bersinah, saya tidak berdusta, mungkin saya tidak membunuh, mungkin saya tidak mengingini. Tapi saya sombong. Tapi saya mementingkan diri saya sendiri, itu dosa. Dan himbauan di sini, jangan menunda-nunda. Jangan menunda-nunda untuk bertobat dari dosa kesombongan. Jangan menunda-nunda untuk bertobat dari dosa yang mementingkan diri sendiri. Dosa yang dari apa ya, keserakahan. Ini semua dosa. Sangat detail Tuhan jelaskan melalui pelajaran kita saat ini. Halo bro. Ya. Pertanyaannya, kenapa kita menunda-nunda untuk apa namanya? Untuk meninggalkan dosa. Ada yang bisa jawab? Ada yang mau berpartisipasi? Mengapa kita menunda-nunda untuk meninggalkan dosa? Self. Oke. Okay. Ada yang lain? Thank you, Kak Acil. Brother Roy. Kalau Brother Roy, kenapa kira-kira kita mau menunda dosa? Ini semua pengalaman pribadi juga, bro. Ya, kita betul. Juga alami yang sama. Orang juga alami yang sama. Jadi gini, kalau kita mengetahui sesuatu hal yang emergency atau urgent, misalnya begini, aduh, kalau kita tidak segera bayar ini tagihan PLN atau PBB atau tagihan apa, aduh, sudah mau dapat denda besar, 2 kali lipat, 100%. Jadi itu, kita estimate itu hal itu sebagai sesuatu yang besar, sehingga kita tidak akan tunda itu, karena itu akan jadi emergency buat kita. Kalau kita tidak makan ini atau makanan ini atau kasih herbal ini misalnya atau apalah pertolongan kepada yang sakit ini, dia akan segera untuk tidak tertolong. Berarti kita bisa estimate, memperkirakan nilai emergensinya karena sangat besar. Nah, kenapa kita menunda dosa terus berbuat dosa? Memang bilang cinta dosa itu saudara dan sayang itu tidak bisa kita rubah. Itu yang di ayat tadi yang bilang bahwa tidak mungkin seorang leopard atau macan tutul merubah belangnya. Tidak mungkin. Itu memang sudah sifat alami kita untuk cinta dosa, cherish sin, sayang dosa. Dan kita tidak bisa rubah itu. Tapi kenapa membuat kita tetap cherish sin, dan kalaupun sudah tahu, sudah ada bisikan, ada rangsangan kebaikan atau bahasa Inggris impulse goods yang berasal dari Kristus itu, tapi tetap kita masih itu. Dia bilang apa tadi, estimated dan perkiraan betapa kecilnya dosa hanya bisa diukur di bawah salib Kristus. Itu karena saudara dan saya kita lalai untuk memandang kepada salib Kristus, sehingga kita melihat dosa itu sebagai bukan hal yang besar. Kita otomatis akan melihat itu sebagai hal yang biasa, karena kita sudah sangat terbiasa untuk melakukan itu, dan kita tidak melihat itu sebagai satu yang emergency.
yang sangat berbahaya. Sehingga kita terus tunda. Tapi pada saat kita memandang salib, kita akan Roh Kudus akan tunjukkan betapa dosa itu sangat emergency, sangat besar. Sehingga ketika kita lihat itu emergency, langsung Roh Kudus nyatakan, kan Roh Kudus langsung tunjukkan hukum dengan kacamata rohani. Kan tadinya kita lihat hukum, kita orang Kristen, kalau tidak memandang salib Kristus, kita akan melihat hukum dengan kacamata jasmani, seakan-akan kita, kalau kita sudah menurut. Dan Paulus sendiri bilang, saya sebenarnya tidak ada celah kalau sampai saya memandang hukum dengan kacamata rohani. Pas dia lihat hukum dengan kacamata rohani, dia lihat saya ini manusia tercela. Nah, itulah kita. Waktu kita tidak memandang kepada salib, kita akan melihat hukum dengan kacamata duniawi, bahwa saya sudah sempurna. Itu. Nah, kenapa kita tidak segera ambil tindakan emergensi untuk tinggalkan dosa? Karena kita tidak memandang salib Kristus. Kita tidak bisa mengukur betapa kejinya dosa. Karena kutipan tadi bilang, untuk langsung baca, mengukur kejinya dosa hanya bisa diukur di bawah salib Kristus. Oke, okay, thank you bro. Mungkin ada yang mulai menambahkan. Oke, thank you bro atas tambahannya. Jadi konsekuensi itu mungkin tidak langsung terlihat ya. Jadi kita menunda-nunda. Nah, ini kita diingatkan saat ini melalui firman Tuhan bahwa ada bahaya dengan menunda-nunda. Mari kita lihat ya. Ini agak sudah lewat ya jamnya. Sudah 2 menit ya. Tapi kita selesaikan saja. Mungkin 10 menit lagi. Kalau enggak keberatan ya semua ya. Adam dan Hawa. Oke. Gimana bro? Masih bisa minggu depan, enggak apa-apa. Oh iya, enggak, tapi memang sudah mau selesai ini. Sudah terakhir ya. Sudah pendek selesai. Adam dan Hawa meyakinkan diri mereka sendiri bahwa dalam masalah yang sangat kecil seperti memakan buah terlarang, tidak akan ada konsekuensi. Jadi tidak ada konsekuensi yang mengerikan seperti yang telah dinyatakan oleh Tuhan. Ya. Tetapi masalah kecil ini adalah pelanggaran hukum Tuhan yang tidak dapat diubah dan kudus. Dan hal itu memisahkan manusia dengan Bapa dan membuka pintu air kematian dan kesengsaraan yang tak terkatakan atas dunia kita. Apa maksud kutipan ini? Kita akan lihat ya. Zaman demi zaman, dari bumi kita telah muncul seruan berkabung yang terus-menerus, kematian ya. Dan seluruh ciptaan merintih dan bersusah payah bersama dalam kesakitan sebagai konsekuensi dari dosa itu. Nah, surga sendiri telah merasakan efek dari pemberontakan manusia kepada Tuhan. Nah, Kalvari berdiri, tadi Brother Roy bilang ya, Kalvari, pandangan kita, Kalvari berdiri sebagai peringatan akan pengorbanan menakjubkan yang diperlukan untuk menebus pelanggaran hukum ilahi. Nasihat, janganlah kita menganggap dosa sebagai hal yang sepele. Ah, saya kan nggak membunuh, saya kan menguduskan hari Sabat, saya kan tidak bersaksi dusta, saya kan tidak membuat patung yang menyerupai apapun. Tapi saya sombong. Tapi saya mementingkan diri saya sendiri. Itu contoh dua tiga contoh yang juga bilang ya. Jangan kita anggap itu enteng. Jangan kita anggap itu dosa kecil seperti memakan buah yang Hawa lakukan. Itu dosa itu memisahkan. Jadi kalau saudara sudah seperti anak muda yang kaya raya yang datang kepada Tuhan, guru saya sudah melakukan semua 10 hukum, semua hukum Tuhan. Tapi ada satu yang dia masih lakukan. Dan itu ada pilihannya dia. Kita tahu apa? Dia nggak mau
berbagi dengan orang miskin. Tuhan Yesus bilang, jual hartamu dan bagikan kepada orang miskin. Dia tidak mau. Apa itu namanya? Dosa apa? Selfish. Kalau dia ikuti semua hukum, lalu satu itu dia tidak bikin, dia berdosa. Ini gambaran pelajaran kita hari ini. Janganlah kita menganggap dosa sebagai hal yang sepele. Setiap tindakan pelanggaran, setiap pengabaian atau penolakan terhadap rahmat Kristus, bereaksi atas diri kita sendiri. Dan itu mengeraskan hati kita. Dan itu menghilangkan kehendak. Ya, kehendak maksudnya untuk datang kepada Tuhan. Membinasakan pemahaman kita. Dan tidak hanya membuat kita kurang cenderung untuk menyerah. Jadi mau berserah aja sudah kehilangan kekuatan itu. Ya, tetapi kurang mampu menyerah pada permohonan lembut Roh Kudus Tuhan. Sampai jadi hilang itu kemauan itu. Keinginan itu sampai hilang. Kalau kita menganggap pelanggaran itu ada yang kecil, ada yang besar. Saya mau lihat sampai di mana kita. Di sini dibilang dalam semua Alkitab tidak ada peringatan yang lebih menakutkan, ya, untuk tidak meremehkan kejahatan daripada perkataan orang bijak bahwa orang berdosa, ya, akan ditahan dengan tali dosa-dosanya. Artinya, kita umumkan yang di atas tadi. Kalau kita menunda-nunda pertobatan, kita sedang menanam sesuatu, ya, dan itu akan tertanam lebih hari dia bertumbuh, apa yang kamu tanam itu yang kamu tuai, itu akan jadi pada kita. Dan dia akan terus menjadi satu hal yang bendara daging di dalam kita. Kesombongan akan terus menjadi sombong, dan itu susah dilepaskan. Tidak bisa. Cinta diri akan terus mendara daging di dalam kita. Dan ini di Amsal 5:22 dia bilang, ya, akan ditahan dengan tali dosa-dosanya. Jadi jangan meremehkan, jangan menganggap dosa besar, dosa kecil. Kristus siap membebaskan kita dari dosa, tetapi dia tidak memaksa kehendak. Kuasa memilih. Dan kuasa memilih yang Tuhan ciptakan di Taman Eden, ya, atau masih di surga juga ada kuasa memilih, sudah ada. Nah, itulah kebesaran, keagungan Tuhan. Itulah keadilan Tuhan, kuasa memilih itu. Karena kalau dia tidak memberikan kuasa memilih, kita robot. Dan disitulah ketidakadilan Tuhan. Tetapi kuasa memilih inilah. Tuhan tidak memaksa kehendaknya untuk kita lakukan. Dan jika dengan pelanggaran terus-menerus, kehendak itu sendiri sepenuhnya bergantung pada kejahatan, dan kita tidak berhasrat untuk membebaskannya atau dibebaskan, jika kita tidak mau menerima rahmatnya, apalagi yang bisa Tuhan lakukan? Tuhan sudah panggil dengan berbagai cara, berbagai nasihat, berbagai peristiwa, tetapi apa? Kita tidak mau. Tuhan tidak bisa paksa kita. Kita telah menghancurkan diri kita sendiri dengan penolakan yang teguh akan kasihnya. Ini benar-benar kita menolak Tuhan. Lihatlah sekarang adalah waktu yang diterima. Lihatlah sekarang adalah hari keselamatan. Hari ini jika kamu mau mendengar suaranya, jangan mengeraskan hatimu. 2 Korintus 6:2. Tadi di atas sudah disinggung. Jangan kita tunggu-tunggu, nanti sudah lebih baik keadaan, feeling kita lebih nyaman, baru kita datang kepada Tuhan. Kita lihat di 1 Samuel 16:7. Manusia melihat penampilan lahiria, tetapi Tuhan memandang hati. Hati manusia dengan emosi, suka dan duka yang saling bertentangan. Hati yang tersesat dan tersesat, yang merupakan tempat tinggal dari begitu banyak kenajisan dan tipu daya. Dia tahu, Tuhan tahu motif, maksud dan tujuan. Jadi pergi ke dia dengan jiwamu dan dengan semua dosa-dosa, dengan semua noda yang engkau miliki. Sebagaimana adanya. Tuhan, ini aku. Ini aku, Tuhan. Aku mau datang kepadamu.
banyak yang menerima agama intelektual suatu bentuk kesalahan. Ketika hati tidak dibersihkan, jadi ada pekabaran, ada agama, okay, saya mau masuk agama itu, saya mau mengikuti pelajarannya, tapi tidak pernah memiliki hati yang diubahkan. Ini dikatakan apa? Satu bentuk kesalahan. Hati tidak pernah mau dibersihkan. Mau pindah dari satu gereja kepada gereja yang lain, mau pindah dari satu ministry kepada ministry yang lain, tetapi hati kita sama, tidak berubah, kekerasan hati kita tetap ada, kesombongan kita tetap ada, dikatakan ini apa? Satu bentuk kesalahan. Daud bagaimana dia bilang? Ciptakan dalam diriku hati yang bersih ya Tuhan. Jadi Daud bukan cuma bertobat, tetapi dia minta hati yang bersih. Dan perbarui semangat yang benar di dalam diriku. Ini Daud minta. Ini dia bilang apa? Berurusan dengan jiwa Anda sendiri. Jadilah yang sungguh-sungguh kuat. Seperti halnya jika hidup fana Anda dipertaruhkan. Kalau kita mau kehilangan nyawa di kehidupan hari-hari, saudara kan takut jangan sampai mati tuh. Saya juga sama, saya takut saya mati. Saya banyak sekali lihat peristiwa kecelakaan di jalan. Ada yang kepalanya udah hancur. Ada yang saya tolong bawa ke rumah sakit. Lehernya sudah patah, kakinya sudah patah, saya bawa ke rumah sakit. Setengah jam kemudian, saya di kantor polisi melaporkan itu, saya pergi dari rumah sakit melaporkan. Setengah jam kemudian, saya terima berita, orang yang saya bawa itu sudah mati. Kepalanya ini hancur. Kebetulan saya lewat di jalan itu. Jadi, gambaran seperti ini, saya mau bilang, kita takut jangan sampai kita mati, kan? Ini yang dia bilang. Jadilah yang sungguh-sungguh. Kuat. Sebagaimana kita mempertahankan jiwa fana kita ini. Inilah semangat-semangat yang Daud punya. Harapan yang seharusnya dan tidak lebih akan membuktikan kehancuranmu. Aduh. Saudara-saudara, ini adalah masalah yang harus diselesaikan antara Tuhan dan jiwa Anda sendiri. Jadi kalau kita mau berjuang mempertahankan kita punya diri, ya, dia bilang jadilah yang sungguh-sungguh. Dan ini adalah masalah yang harus diselesaikan antara Tuhan dan jiwa Anda sendiri, menetap untuk selama-lamanya. Jadi urusannya adalah mau dibilang di sini, saya dan Tuhan saya, saudara dan Tuhan saudara. Ada banyak hal yang harus disingkirkan. Pelajari firman Tuhan dengan penuh doa. Study God's word prayerfully. Kata ini hadir di hadapan Anda dalam hukum Allah dan kehidupan Kristus. Prinsip-prinsip kekudusan yang agung yang tanpanya tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ibrani 12 ayat 14. Ya. Ini saya melihat sampai di mana kita. Nah ini. Pandanglah pada penebus Anda dan bicaralah tentang kebaikannya. Tadi Saudara Roy sudah singgung ini. Ya. Ketika setan datang, ya, semua janji-janjinya, peringatannya hanyalah nafas cinta yang tak tergoyahkan. Tapi ketika setan datang untuk memberitahu Anda bahwa Anda adalah orang berdosa, ini yang selalu setan mau ya, bilang ke kita. Kita adalah orang berdosa, Anda orang berdosa. Dibilang apa solusinya? Pandanglah kepada penebus Anda dan bicaralah tentang kebaikannya. Ternyata banyak hal yang harus kita kerjakan. Dari ini lebih mulia daripada kita bicarakan orang lain, kan? Ini Tuhan kasih solusi. Apa yang akan membantu Anda adalah melihat kepada terangnya. Memandang kepada Kristus. By beholding we become changed. Ulang-ulang lagi kita itu ya. Akui dosa Anda. Tetapi beritahu musuh bahwa Kristus yang datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa dan bahwa Anda dapat diselamatkan oleh kasihnya yang tiada tara. Kita punya Tuhan. Tuhan yang memberikan kemenangan. Dia sudah menang. Sedikit lagi ya. Sudah mau selesai.
Yesus mengajukan pertanyaan kepada Simon tentang dua orang yang berhutang. Yang satu berhutang kepada tuannya sejumlah kecil, dan yang lainnya berhutang kepadanya dengan jumlah yang besar. Tetapi dia memaafkan mereka berdua. Dan Kristus bertanya kepada Simon, orang berhutang mana yang paling dicintai? Tuhan. Tuhannya. Simon menjawab, dia yang paling dimaafkan. Lukas 7 ayat 43 ya. Kita telah menjadi pendosa besar, tetapi Kristus mati agar kita dapat diampuni. Kelebihan pengorbanannya cukup untuk disampaikan kepada Bapa demi kita. Mereka yang paling diampuni akan sangat mencintai dia dan akan berdiri paling dekat dengan tahtanya untuk memujinya atas kasihnya yang besar dan pengorbanannya yang tak terbatas. Pada saat kita sepenuhnya memahami kasih Allah, kita paling baik menyadari keberdosaan. Keberdosaan itu adalah dosa. Ketika kita melihat panjang rantai yang dikecewakan bagi kita, ketika kita memahami suatu tentang pengorbanan tanpa batas yang telah dibuat Kristus untuk kita, hati dilubur dengan kelemah lembutan dan penyesalan. Saya mau datang kepada kesimpulan bahwa apa yang kita dapat selama tiga sabat ini tentang repentance, pertobatan, adalah biarlah dengan apa yang Tuhan bukakan kepada kita tentang pertobatan yang benar, metodenya yang benar, yaitu adalah apa? Hati yang hancur, bukan karena ketakutan, hati yang sedih, bukan karena ketakutan akan konsekuensi dari dosa yang kita buat, tetapi memang benar-benar kita hancur, menyesal, kita bersedih, karena kita mengasihi Tuhan. Karena kita mencintai Tuhan. Ya, tadi Sister Wanda sudah sampaikan. Inilah kesimpulan dari semua pelajaran yang sudah kita lihat. Banyak contoh, ada orang Farisi. Bagaimana dia berdoa, ada pemungut cukai. Nabi Daud dengan pertobatannya yang benar. Ini yang Tuhan mau kita miliki. Dan biarlah chapter 3 ini bukan menjadi satu pelajaran yang lalu buat kita, tetapi biarlah ini akan berdiam di dalam diri kita dengan pertolongan Tuhan, karena inilah firman-Nya yang berdiam di dalam aku. Ketika kita mau bertobat, kita datang dengan apa adanya, tidak menunggu waktu, tidak melihat keadaan agar lebih baik. Saat ini saya berdosa Tuhan, saya mau datang kepada Tuhan. Ini boleh menjadi hal yang mendarah daging di dalam diri kita. Dan pertobatan yang tulus itu akan keluar secara otomatis. Dan kita akan lihat buah-buah dari pertobatan itu. Karena Tuhan yang bekerja. Dan sebelum kita tutup, ada yang mau kasih satu menit pendapat atau pertanyaan. Bukan pertanyaan lah, masukan lah. Silakan. Oke, kalau belum ada, biarlah saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dimanapun kita berada, apa yang sudah kita pelajari saat ini boleh menjadi kekuatan buat kita semua. Di sini kita di mata Tuhan semua sama, tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih jahat. Karena apa? Karena Tuhan sudah mengasihi kita. Ya, kalau kita mau bicara kita jahat, kita jahat. Tapi kalau kita mau bicara kita benar, kita salah. Ya. Jadi yang saya sampaikan barusan adalah tidak ada kita di mata Tuhan yang lebih. Lebihnya adalah apa? Lebihnya adalah karena Tuhan mengasihi kita semua. Dan biarlah pelajaran ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya bawa dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mati buat kita di kayu salib. Amin. Amin. Thank you, Popin. Di Tuhan. Sebelum kita akan doa